Halo teman-teman, kita jumpa lagi dengan review-review Hot Wheels. Kali ini kita akan mereview Hot Wheels yang Rocket Oil Rail Raiders. Ini tipe mobilnya adalah Rocket Oil dengan tema atau livery-nya Rail Raiders. Hot Wheels ini eksklusif dari Official Custom Car Show Japan Tokyo 23 Oktober 2005. Dan di dalam sini Hot Wheels Collector Rail Raiders, there that look and feel like the real things, yaitu bannya ban karet, okay, designed by Bill Railman, the Rocket Oil limited total production no more than 2000 teman-teman. Dan ini kita memiliki yang bernomor seri 1401, nomor seri 1401. Ini kita punya masih cycle semua. 12 2005, made in China, Malaysia or Thailand, for adult collector. Jadi ini bukan buat anak-anak ya teman-teman, ini buat kolektor dewasa. Mari kita coba buka Rocket Oil ini. Jarang sekali kita temuin di mainland atau di series-series apa ya. Yang saya tahu cuma ada beberapa tipe Rocket Oil dikeluarkan Hot Wheels. Yang fenomenal adalah yang seri Gulf. Ya, setelah susah payah akhirnya kita bisa membukanya. Oke, packagingnya sangat baik teman-teman. Kita mendapatkan box Mika seperti ini yang bisa buat kita display. Ya, di sini kita juga ada detail print poster official custom car show Tokyo Japan 2015. Ya, banyak sekali Hot Wheels yang menggunakan display akrilik seperti ini dan dibantu agar mobilnya tidak bergerak dengan seperti rubber atau karet. Nah itu biasanya rubbernya ini meninggalkan bekas di cat mobil kayak ini. Kotor-kotoran ini adalah dari rubbernya ini ya. Yes, ini kotoran-kotoran dari karet. Rp1.401 dari 2000. Untuk melepas mobilnya ini kita masih membutuhkan bantuan obeng teman-teman. Oke. Wow. Ya, ini teman-teman mobilnya sangat mewah, cat spectra flame warna biru keunguan dan livery Rail Raiders, ada logo Hot Wheels retro di sini dan di bawahnya ada tulisan there that look and feel like the real things, yaitu hanya karet. Nah, Rail Raiders belakang ada tanpo custom car show Japan. Kita lihat base nya chrome. Oh, ini masih ada sisa-sisa
kotoran dari karet, made in China rocket oil metal 1999, mempunyai 6 buah ban, depan bannya tipis, belakang lebar, yang satu asnya panjang, yang satu asnya pendek, karena mengikuti bodinya yang melengkung ke belakang, oval. Ada yang saya suka dari rocket oil ini, dia bodinya bisa dibuka seperti halnya Hot Wheel Volkswagen Drag Bus, kita dibuka ke depan, kita coba. Yes, oke, ini detail interior. Mesinnya, detailnya. Oke, ini ada kabel. Oh, sepertinya ini adalah mobil bahan bakar, seperti namanya rocket oil. Di sini kita ada selang bahan bakarnya untuk mengisi ke mobil lain sepertinya. Mobil ini sangat layak kalian untuk koleksi karena sangat mewah, limited, punya nilai untuk investasi bagi kalian kolektor. Dan catnya ini sendiri cat yang tidak biasa untuk mobil-mobil Hot Wheels. Dia adalah Petra Flame Paint seperti chrome tapi dikasih warna, tipikal dengan mobil-mobil Hot Wheels RLC line. Ini Supernova dengan cat warna Petra Flame ungu, atau Convey Custom, ini juga catnya Spectra Flame warna merah marun. Oke, demikian teman-teman review dobrak unboxing Hot Wheels Rocket Oil Rare Readers official Hot Wheels Custom Car Show Tokyo Japan 23 Oktober 2005. Kalau ada kritik, saran, komentar atau masukan atau request mobil apa yang ingin kalian lihat reviewnya, klik komentar di bawah ya teman-teman. Dan jangan lupa like, subscribe. Bye-bye.